tidak terganggu dengan wacana ini. Ya, seperti saya sampaikan bahwa dalam menghadapi dinamika politik saat ini menjelang pemilu, Presiden tetap bekerja, ya fokus menyelenggarakan pemerintahan, memimpin pemerintahan. Beliau baru saja selesai dari kunjungan luar negeri dan sekarang ada beberapa kegiatan yang beliau lakukan, kunjungan ke daerah dan lain-lain. Jadi beliau fokus bekerja, ya. Nah, tentu kita juga harus melihat bahwa dalam perspektif demokrasi mungkin ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, untuk menyampaikan pendapat adalah sah-sah saja. Tetapi kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang lebih besar, kepentingan nasional. Menjaga jangan sampai politik yang terjadi semakin panas, memunculkan polarisasi politik yang semakin tajam, akhirnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, kan gitu. Jadi kita jaga sebenarnya situasi yang kondusif bagus ini jangan sampai kemudian memunculkan polarisasi politik yang semakin tajam. Yang ketiga, dalam koridor konstitusi kan sudah sangat jelas bahwa syarat-syarat untuk pemasulan itu harus melewati satu mekanisme tiga lembaga loh. Melewati ujian-ujian politik, ya. Ujian politik yang pertama DPR. Dia harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 DPR. Itu ujian politik pertama. Ujian kedua adalah MK, tidak serta-merta berlaku karena MK kemudian dilibatkan sebagai lembaga yudikatif. Jadi ujian kedua ini MK. Ujian ketiga MPR lagi gitu. 3/4 MPR harus hadir dan disetujui oleh 2/3. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemasulan dengan syarat sangat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Nah, dalam perspektif kalau disampaikan mengenai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemilu dan lain-lain, semua harus dibuktikan, diuji kan. Kalau memang ada pelanggaran terhadap penyalahgunaan di lapangan, silahkan adukan kepada lembaga pengawas pemilu. Mekanismenya juga sudah jelas sekali. Kalau ada pelanggaran pemilu, adukan pada lembaga pengawas pemilu. Jadi dengan cara seperti itu, kita tidak sekedar klaim tentang pelanggaran pemilu, tetapi harus diuji pelanggaran itu melalui sebuah mekanisme yang sudah diatur dalam koridor kita. Jadi pelanggaran pemilu diuji, dibuktikan melalui mekanisme yang sudah kita sepakati bersama. Beli, kan sampai sekarang isu pemasulan itu masih terus bergulir. Beli. Apakah sudah sampai ke Pak Presiden dan gimana responnya Pak Presiden soal? Ya, tentu beliau tidak terlalu terganggu, ya, tidak terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya. Karena tugas-tugas pemerintahan semakin berat, ya, terutama di tahun 2024 ini banyak hal yang harus diselesaikan oleh Presiden. Jadi sama sekali tidak terganggu dan tentu kita akan kembalikan penilaian itu kepada masyarakat, ya. Apalagi kalau kita lihat dari survei dari lembaga kredibel, tingkat kepercayaan dan juga tingkat keyakinan dan juga kepuasan kepada Presiden kan masih cukup tinggi. 75%, di atas 75% itu menunjukkan bahwa masyarakat menghargai dan juga percaya pada kepemimpinan Presiden. Dan tidak hanya di level survei, kalau kita lihat pada saat Presiden kunjungan kerja ke daerah, bagaimana antusiasme masyarakat juga sangat tinggi dalam menyambut Presiden dan juga berdialog dengan Presiden. Itu menunjukkan bahwa Presiden tetap bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak hanya dilihat dari hasil survei, tetapi bagaimana juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV,
independen, terpercaya.